Pihak kepolisian Resor Bogor Kota terus mencari keberadaan FS, istri Mustafa yang hilang 3 pekan setelah pernikahan. Kepolisian juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan baik dari pihak keluarga Mustafa dan FS, serta tetangga terdekat. Sebelumnya diketahui FS hilang kontak setelah izin berpamitan untuk membeli es. Pada Kamis malam lalu, suami dari FS Mustafa juga telah dimintai keterangan di Polsek Tanah Sareal terkait hilangnya istri yang baru dinikahinya 3 pekan lalu. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadila menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengumpulkan sejumlah keterangan dari pihak keluarga Mustafa, keluarga FS, dan tetangga terdekat. Dari hasil pemeriksaan, khususnya pemeriksaan saksi, tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah pada unsur tindak pidana. Selain itu, polisi juga telah mendatangi lokasi terakhir yang diduga awal hilangnya FS. Rencananya, polisi juga akan melakukan penelusuran melalui sejumlah media sosial yang digunakan FS. Memang hasil sementara dari hasil klarifikasi tersebut, seluruh pihak itu hilang kontak dari saudari FS itu sejak hari Minggu. Namun ke depan, kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mencari tahu melalui jalur kawan-kawan dekat dari saudara FS. Pun demikian, secara IT kami juga selalu memonitoring terkait mengenai masalah medsos saudari FS apabila ataupun antisipasi kami mendapat informasi tambahan terkait lokasi saudari FS saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.